영화선악관. 그것이 또한 이것도 또한 바쁜 크루시 야 양면 브리스 세프랑 운동은 바하스 ini kementerian-kementerian luar bandar mengikut di bawah perkara P22 butiran 01703 berkenaan penggalan elektrik luar bandar Sabah dalam bajet 2017 peruntukan untuk penggalan elektrik luar bandar Sabah dikurangkan dari 398 juta ke 250 juta. Saya fikir ini satu bajet banyak kecewaan khasnya kepada penduduk-penduduk di luar bandar. Sedang pada masa ini penduduk-penduduk di pedalaman khas luar bandar sana ramai kampung-kampung di sana masih tidak ada penggalan elektrik. Saya pun tidak faham mengapa ini bajet begitu rendah, kecil sikit. Jadi ini saya mau membangkit beberapa isu di sini. Pertamanya, penggalan elektrik ini sampai sini banyak kampung di luar bandar ini tidak ada ini yang benar, tapi ada kampung-kampung seperti di Sub ada ini elektrik punya tiang. Wiring semua pun sudah ada, transformer sudah pasang beberapa tahun sudah, tetapi penggalan elektrik juga tidak sampai. Seperti di Sub, sembilan kampung ini, kampung Mantakan, kampung Seserungan, kampung Lalap Lakun, kampung Masyak, kampung Singwa, kampung Tawan, kampung Sinarun, kampung Sinarun Tengah, kampung Buru dan kampung Makirimho. Ini saya didapat dari penduduk di sana. Penggalan elektrik tiang ini semua dia punya wiring sudah dipasang sebelum berhaya 13. Tetapi sampai sekarang penggalan elektrik masih belum sampai. Ini kita tidak tahu mengapa SESP punya gereja begitu. Saya telah lawat tempat situ, lampanya ada itu penggalan tiang ini, elektrik tiang pun sudah berkarat, transformer itu pun sudah ada, maknanya sudah ditutup oleh rumput itu. Saya fikir kalau sekarang mau pakai pun mesti mau kasih servisa. Jadi Tuan Menggerusi ya, Menteri. Ya, terima kasih. Saya terdengar sebentar tadi kawasan saya seru. Dan yang berhormat telah berkatakan bahwa kuning-kuninglah ada 9 buah kampung. Tiang ada, wire ada, tiang pun sudah berkarat, tapi tidak ada rampu. Bila yang berhormat datang ke tempat ini, baru 2-3 hari yang lalu saya ada di sana. Semuanya ada. Walaupun semua sudah marah. Saya tak tahu bila yang ini kebiasaan orang itu yang speaker. Bila masuk di kampung-kampung, dia katakan kepada rakyat bahwa kita ini pembunuh, penipu. Mereka sendiri tidak pernah keluarkan kata-kata itu sebab orang kampung ini hanya orang kampung yang tidak tahu. Bila mereka ajar orang bercakap bohong, mereka pun juga berbohong. Apa macam sesuatu? Okey. Tadi Menteri, lalu boleh dari 10 ini panggalan sudah pasang bulan yang lalu, saya tidak tahu lah. Saya yang telah lawat ini. Saya lawat ini 3 bulan yang lalu. Saya dapat ini maklumat dari penduduk di sana, masih sekarang belum ada. Saya harap Datuk Menteri beri balik sesat lagi. Ini betul atau tidak? Ini yang dulu pun last in the last debate. Memang betul, baru saya balik sini 2-3 hari yang lalu. Datuk Menteri, selain itu di bawah putiran 02003 ini, walaupun kerajaan
kata benggalan air sudah sampai lebih 80% di di kekakan dalam ini luar bandar. Dan juga saya nampak peruntukan yang untuk 2017 pun ada banyak tampak. Saya ini mengucapkan syabas lah. Harap ini peruntukan 230 bilion ini boleh sampai dan digunakan pakai dengan benar. Saya pun harap juga peruntukan ini semesti ada satu SOP yang standard punya prosedur bagaimana persekutuan sarukan wang ini kepada setiap ini pejabat atau yang kementerian yang berkenaan. Sebab kita baru-baru tahu 3.3 bilion wang itu yang banyak yang tidak yang sudah dilaksanakan oleh ini jembatan ini air di Sabah. Ini wang untuk subsidinya untuk ini luar bandar punya. Lalu itu 3.3 bilion yang dipakai guna dengan baik. Saya fikir ini masalah tidak berlaku. Sekarang saya mau memberitahu juga penggalan air itu di kampung sana masih tidak memuaskan. Kita punya pasukan impian Sabah masih membangkitkan beberapa kampung untuk membina kualiti air untuk memanfaat penduduk-penduduk di sana. Seperti sekarang kita punya pasukan masih di kampung Bukit Bunga Raya di Keningau untuk membina satu kualiti air untuk sepanjang 21 km untuk memanfaat cucu kampung untuk Keningau di sana, di kampung kampung-kampung di sana. Selain lagi, satu isu saya mau dipangkit juga di Kota Marudu, ada 40 buah rumah di kampung Kotobi, Matunggung yang sangat miskin. Walaupun sekarang air sudah sampai kampung dia, tetapi penduduk-penduduk ini tidak mampu membayar itu charges untuk memasang itu meter. Sebab memasang itu meter jumlah yang RM920 untuk setiap rumah. Jadi di sini penduduk di sana sampai masa ini masih tidak boleh menikmati air-air yang bersih yang disampai. Walaupun di rumah hadapan dia tidak boleh, tidak ada meter. Jadi saya harap kerajaan berkenaan tengoklah bagaimana boleh membantu ini golongan yang kemiskin yang sana tidak mampu bayar meter. Saya pun juga meter itu pasang RM920 mahal ke saya ini saya tidak tahu lah. Tambah yang harap kerajaan akan siasat ini tidak tahu ya terlalu mahal atau tidak. Selain itu saya satu lagi saya mau panggil ialah kesihatan di luar bandar. Saya tidak tahu di mengikut yang amat hormat pekan hari itu yang ada mengumumkan dalam kemungkinan bajet speech ada telah memperuntukkan 4.5 bilion untuk klinik satu Malaysia, klinik bergerak satu Malaysia, klinik kesihatan dan klinik desa dan ada beberapa lagi. Tetapi sini saya mau tanya berapa ini klinik akan dibina untuk ini luar bandar. Seperti saya ada lawat beberapa kampung seperti kampung klinik masuk butiran ni ke yang mana? Ya, saya just to inform you ini untuk sebab butiran mensuarakan satu masalah yang ini serius. Saya harap juga membantu membina ini satu Malaysia punya kampung klinik yang diakikan kepada ini pedalaman. Jadi ini ya saya ucapkan terima kasih. Sekian. Selamat Sungai Petani.